majelis yang dikenal Allah Subhanahu wa taala. Tibalah saatnya kita menantikan tausiah yang amat kita tunggu-tunggu. Yang selama ini kita mendengar lewat YouTube, hari ini kita bersama beliau, Datuk Seri Ulama Setianegara, Al-Mukarram wal-Muhtaram Syekhuna Ustaz Haji Abdul Samad LC MA. Majlis mempersilakan dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kepada Tuan Datuk Seri Ulama Setianegara. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai di negeri Melayu ni mesti berpantun. Asik. Anak raja ke Sungai Lumut. Hendak bernaung di tengah hari. Kalau hendak melihat mengaji macam sumut, datanglah ke Kota Duri. Asik. Begini rupanya orang Duri kalau pergi pengajian. Dia tak hanya di masjid. Kalau di masjid ramai biasa, tapi di terminal pun ramai. Padahal biasanya terminal ni tempat copet, tempat perampok. Tapi hari ini, malam ini, semuanya bertakbir Allahu Akbar, Masya Allah. Maka sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Bengkalis yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda. Bapak Ibu Bupati hadir bersama kita malam ini. Forum Pinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Cabang, Kepala Kantor yang berkepala maupun tak berkepala. Insyaallah semuanya kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Idul Adha berkumpul semua. Nabi membawa Sayyidatuna Aisyah. Sayyidina Ali membawa Sayyidatuna Fatimah. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain pun dibawa. Apa maknanya? Show force. Show, tunjukkan. Force, kekuatan. Bukan untuk membunuh. Bukan untuk menganiaya. Bukan untuk mengajak berperang. Tapi tujuan beramai-ramai ini dua. Yang pertama, menguatkan iman di dalam. Yang selama ini hatinya gonjang ganjing, terombang ambing. Malam ini, melihat orang ramai, bangkit kekuatannya insyaAllah. Allahu Akbar. Kedalam memupuk kekuatan. Keluar, yang sepele menganggap umat Islam, yang meremehkan umat Islam, melihat ramai ini insyaAllah. Walaupun tak takut, paling tiga agak ngeri dia sekarang. Makanya Nabi masuk ke Makkah, membawa tombak, membawa anak panah, membawa baju besi, naik kuda, tegap, perkasa, ramai, 10,000 pasukan dia bawa. Tapi tak ada satu telinga yang dipotong, tak ada satu dada yang dibelah, dikunyah jantungnya, tak ada satu pun yang dia lukai. Karena dia datang membawa assalam, kedamaian. Salam dalam bahasa Arabnya salam, dalam bahasa kitanya damai, dalam bahasa Inggrisnya salam, peace, peace, kedamaian, pipis kencing. Makanya dalam satu acara itu dibuatkan baleho. Tujuan baleho itu siapa yang memoto bisa tahu temanya apa, tanggalnya berapa, lokasinya di mana. Malam ni tak tahu.
Tema tak tahu, tanggal berapa tak tahu, lokasi di mana tak tahu. Kenapa? Angin kencang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema malam ini adalah memupuk ukhuwah Islamiyah. Malam ini kita tak menengok suku. Habib datang dari Lombok. Bapak Dandim datang dari Madura. Bapak Kapolsek datang. Bapak-bapak dari Pemuda Pancasila datang. Adik-adik saudara-saudaraku, Bapak Ketua FPI datang dari Dumai kemari. Bayangkan, Allahu Akbar. Allah. Tak ada kita tanya suku satu-satu. Kau suku apa? Kau suku Jawa? Kau suku Batak? Kau suku Banjar? Kau suku Makassar? Yang mengikat kita malam ini cuma satu. La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Abdul Somad, selama dari mulutmu keluar kata Allah, selama dari lidahmu terucap Muhammad Rasulullah, kami akan ikut engkau. Betul? Tapi kalau perbuatanmu keluar dari tuntunan Allah, tindak tandukmu keluar dari sunnah Rasulullah, maka kami tak akan ikut engkau. Betul? Jangankan keluar dari tuntunan Rasulullah, andai saya datang malam ini tiba-tiba turun dari mobil pakai celana jeans, pakai baju kaos oblong, pakai helm, apakah ada larangan pakai celana jeans? Tidak. Tak ada. Apakah pantang pakai baju kaos oblong? Tak ada. Tapi saat saya keluar naik ke atas pakai jeans, pakai kaos oblong, pakai helm, jamaah sudah berbisik, ini Ustaz Somad Pak Valentino Rossi. Apa maknanya? Ini pantas tak pantas, ini layak tak layak. Belum lagi cerita halal haram, belum lagi cerita melanggar aturan Allah. Maka jangan sombong kau Abdul Somad. Bukan engkau yang mengumpulkan orang banyak ini, Allah yang membuat hati ini datang kemari. Betul? Rasulullah membuat mereka datang kemari. Semuanya berselawat. Kenapa? Menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku Al-Mukarram Ustaz Indra Gunawan, kenapa kita muliakan beliau? Karena kalimat-kalimat Al-Quran, kalam Allah keluar dari mulutnya, seluruh qari di dunia ini dikumpulkan, internasional, diadakan musabaqah di Kuala Lumpur, dari mulai Maroko sampai Merauke. Juara satunya dari Riau, Ustaz Indra Gunawan. Orang Duri ini kalau buat acara tak mau level-level internasional. Luar biasa. Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga Ustaz Indra Gunawan. Imam masjid terbaik nasional nomor 1 tahun 2015, Islamic Center Pasir Pangaraya. Padahal yang jalan lintas itu Duri. Mestinya masjid besar itu di kota Duri ini. InsyaAllah, amin. Karena Pasir Pangarayan jalur lintas barat. Dulu, betul. Dulu jalur orang di sana. Menghubungkan dari Mandailing Natal sampai ke Sumatera Barat. Tapi hari ini, lintas dari Aceh turun ke Medan, mau pergi ke Jambi, semua mobil pasti lewat di Duri, insyaAllah. Betul? Semua berawal dari mimpi. Orang yang tak pernah bermimpi, dia tidak akan melihat mimpi menjadi kenyataan. Akan ada Islamic Center besar di Duri, insyaAllah. Amin. Yang akan menjadi benteng umat Islam, insyaAllah. Amin. Di sana nanti kita akan tabligh akbar, insyaAllah. Amin. Andai terwujud Islamic Center itu, entah 5 tahun lagi, entah 10 tahun lagi, diresmikan, lalu berpidato Pak Bupati dalam rangka peresmian Islamic Center ini. Ini adalah ide dulu ceramah di terminal 5 tahun yang lalu, dan penceramahnya sudah mati dimakan cacing tanah. Andai mati Abdul Somad, maka tetap mengalir pahalanya, paling tidak mendapatkan amal jariah, memberikan ide kebaikan-kebaikan anak-anak. Allahu Akbar. Tidak ada orang yang sia-sia mewakafkan masjid di tepi jalan
di duri. Kenapa? Karena setiap mobil pasti singgah dari Palembang ke Medan, singgah di duri. Dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat, singgah di duri. Dari Jambi pergi ke Medan, singgah di duri. Maka setiap masjid yang ada di duri pasti kiri kanan itu penuh mobil-mobil parkir, walaupun tak semuanya sholat. Banyak juga saya tengok mobil pas masuk ke dalam masjid, penuh masjid, tidur. Oleh sebab itu tetap juga kita sudah meringankan beban orang. Berapa banyak supir-supir berat matanya, hampir dia tabrakan. Tapi karena masjid yang kita bangun, tinggal buat pengumuman saja, jangan tidur telungkup. Karena kalau telungkup tumpah air liur basi di tempat sujud. Imam pula lama sujud berdoa, makmum tak tahan busuk minta ampun. Nah, begitu bangkit pitam pingsan. Oleh sebab itu buatlah di sana pengumuman, jangan tidur telungkup. Telentang boleh, tapi saking parahnya ada orang ini parah telentang pun ngences juga. Siapa yang telentang ngences, beli Pampers. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, tapi cita-cita besar itu bisa terwujud kalau kita bersama. Bersatu boleh juga. Bersatulah yang membuat kita bersama. Betul? Mana mungkin ibu dan bapak boleh bersatu kalau tidak bersama? Bersama kita bersatu, bersatu kita bersama. Kalau sudah bersatu bersama, lahirlah anak dan cucu. Betul? Kalau tak bersatu mana bisa, walaupun bersama. Suaminya di duri, istrinya kerja di Pekanbaru. Bersama, tapi tak bersatu. Mana bisa dikirim pakai WA? Oleh sebab itu mesti bersama. Malam ini kita semuanya bersama. Tak kita tengok dia pejabat, tak kita lihat apa bajunya. Malam ini kita sama. Pak Dandim sengaja pakai baju koko. Tak tahu saya beliau tentara. Kalaulah tak ada yang mengenalkan, mungkin saya cuek-cuek aja. Tapi setelah diperkenalkan, ini Pak Dandim, ini Pak Kasdim, ini Pak Kapolres, ini Bapak Fulan, ini Bapak Fulan. Kadang kita menghormati orang karena statusnya. Kalau yang datang ke rumah itu RW, keluar cappuccino. Kalau datang RT, teh manis tak bergula. Datang orang biasa, air putih pun tak nampak. Jangan muliakan orang karena statusnya, karena sampai masanya status akan hilang. Betul? Kau bersama dengan orang karena hartanya, harta akan binasa. Kau muliakan orang karena jabatannya, paling lama 5 tahun kalau tak datang KPK. Kau muliakan dia karena sukunya. Berapa banyak orang dicabut kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi muliakanlah dia karena sesuatu yang tak akan lekang karena panas dan tak akan lapuk karena hujan. Apa dia? La ilaha illallah. Itu yang selalu kita katakan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditutup dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, bapak ibu menengok saya jelas atau tak jelas? Jelas. Saya menengok bapak ibu tak jelas, karena lampu tu terang minta ampun. Tak perlu dimatikan, karena kalau dimatikan kamera nanti tak nampak di YouTube. Karena tak semua hadir malam ini. Kita bersatu bersama dalam bentuk zahir dan nyata. Tapi saudara kita di Papua sana, saudara kita di Sulawesi Utara sana, saudara kita di Tapanuli Utara sana, mereka minoritas, jarang mendengar pengajian. Alhamdulillah, ada saudara-saudara non-muslim yang berbaik hati mengirimkan ceramah Ustaz Somad. Dia memang tak Islam, tapi dia baik, dikirimkannya ceramah ni ke sana. Dia datang dari Korea, namanya Samsung. Dia datang dari Jepang, namanya Sony. Kalau Sony dari Jepang, kalau dari Rokan Hulu, Sony. Datang satu lagi apel yang dikunyah sebelah sikit, namanya iPhone. Kalau di Jawa, iPhone.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah bersama jangan lagi ejek mengejek. Jangan lagi ada fitnah. Jangan lagi ada hoax. Kita diajarkan hak. Wa tawasau bil hak. Tapi sekarang banyak yang merubah wa tawasau bil hoax. Jangan ada hoax di antara kita. Kalau ada apa-apa, klarifikasi. Tanya. Ustaz Somad biasanya tak pernah ceramah macam malam ini. Apa sih rahasianya? Kenapa pakai rompi? Dapatnya di mana? Di duri lah. Dari siapa? Tak boleh sebut nama. Menjaga kode etik jurnalistik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan ada dusta, jangan ada bohong, jangan ada tipu-tipu, jangan ada pencitraan. Betul? Ditengok balehonya putih. Sampai saya pun heran, siapa penceramah ini putih betul? Pas didekati, rupanya foto awak. Siapa punya kerja? Photoshop. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasa-biasa saja, apa adanya, tak perlu pencitraan, tak perlu nampakkan yang betul-betul betul-betul benar-benar, itulah yang akan kekal abadi. Betul? Ini dipakailah makeup sampai bedak keli 3 inci. Muka putih, tangan hitam. Kipas angin mati. Akhirnya lunturlah. Meleleh. Apalah perlu pencitraan. Yang penting itu bukan fisiknya. Yang penting itu cahaya mata karena bekas baca Quran malam tadi. Cahaya wajah karena bekas air wudu tadi. Cahaya aura kecantikan karena apa? Tahajud malam. Itu yang disebut dengan apa? Inner beauty. Kecantikan dari dalam. Begitu juga dengan kehidupan ini. Tak perlu kita buat-buat. Apa adanya saja. Serahkan pada Allah. Langkahkan kaki. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam bersahabat pun begitu, dalam berumah tangga pun begitu. Kalian yang muda-muda, kalau perlu juga yang tua-tua pun tak apa-apa. Kalau sudahlah awalnya bohong, 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 maka akan ditutupi dengan 1000 bohong. Betul? Kau anak siapa? Aku anak bangsawan. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Rupanya anak sakit sawan. Bohong semuanya. Akhirnya kena mengaku anak bangsawan hidup di awan, maka tak level untuk pada rendah. Akhirnya gaya pun meninggi saja, mendongak saja. Kalau jumpa sama orang tak mau mengulurkan tangan, tangan masuk kantong, mendongak gaya. Udahlah pesek, mendongak pula. Datang hujan gerimis masuk. Kenapa disombongkan? Saya datang ke duri tadi, masuk ke hotel, turun, makan. Semuanya mengulurkan tangan. Tak ada satu pun yang sombong. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar? Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar? Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar? Semuanya. Salam. Habis salam baru putu. Salam, salam. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim. Yaltaqiyani, berjumpa. Wa yatasafahani, berjabat tangan. Illa ghufirolahuma, Allah ampunkan dosa mereka berdua. Malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Assalamualaikum. 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 Tak semua saya salami. Kenapa? Karena ada ibu-ibu yang tak mahram. Begitu dia gini kan. Datang pula stop dari belakang. Udah Ustaz tak mau, sama saya aja kan. Kenapa Ustaz gini? Li ayyut'ina ala rasi ahadikum, dicucukkan aku dari api neraka ke kepala kamu, khairan, lebih baik daripada kau menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Ustaz Somad, ini kan 16 pertemuan ya, ini pertemuan kita terakhir ya, mungkin ada silap salah kami mohon maaf ya Pak Ustaz. Padahal yang mau salamannya nak gadis. Masya Allah, mau disalami takut berdosa, tak disalami jarang-jarang dapat. Tapi kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, bukan kita takut sama manusia. Takut kepada siapa? Dia la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka inilah yang membuat kita tetap bisa bersahabat, berkawan, jumpa bersalaman, jumpa bersalaman. Jangan karena pejabat salami, karena Pak Sekda salaman, karena Pak Kepala Dinas salaman,
Karena Bapak Camat salaman. Tapi kalau orang tak ada jabatan, siapa dia? Najis. Oh, jangan kau pandang. Memangnya nanti kalau kau mati yang menguburkan kau, Pak Camat? Memangnya nanti kalau kau mati yang memandikan jenazahmu, Pak Bupati? Memangnya nanti kalau kau sakit yang menyuapkan makanmu, siapa? Bapak-bapak yang menyepelekan bininya, yang cuci maki bininya, yang menyepelekan bininya. Nah, ibu sampaikan, Bang, nah, dengar ceramah Ustaz Somad tadi malam. Nanti kalau tiba masanya yang sakit, aku juga menyuapkan. Mana kawan abang yang selamanya abang keluar tiap malam? Mana? Sama kawan, sama kawan. Ah, makan, makan, makan. Tentu yang solehah tak begitu, betul? Malam ini yang datang ni solehah-solehah semua. Dari mana Ustaz tahu? Dari bunyi amin. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari salamnya saja ada doa. Saya diundang seminar. Sampai di pintu hotel datang mahasiswa. Welcome Pak Ustaz, kata. Welcome Pak Ustaz. Apa kau bilang? Welcome, well, bagus. Come, datang. Welcome, datangnya bagus. Baliknya? Saya tak mau diucapkan welcome Ustaz Somad Keduri. Jangan kau katakan welcome. Katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat engkau Ustaz Somad. Selamat engkau Ustaz Somad. Selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat hartamu, selamat hidupmu, selamat matimu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Itu arti salam. Allahumma antas salam. Di antara nama Allah as-salam. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Makanya tetap mata pertama yang saya doakan adalah salam. Selamat kalian semua yang di bawah tak masuk angin walaupun duduk di tanah. Selamat kalian semua di atas tak jatuh ke bawah walaupun tinggi. Selamat kalian yang paling tinggi jangan sampai. Tapi kalau jatuh patah juga itu. Hati-hati, hati-hati. Wah, mak saya jadi atas ke bawah gama. Selamat kalian yang di atas mobil. Awas kalau mobil itu bergerak. Masya Allah. Patutlah kita semangat malam ini karena audiensnya anak-anak muda, betul? Dari mana Ustaz tahu anak muda? Hanya anak mudalah yang bisa naik ke atas. Allahu Akbar. Tapi ingat, kalau sampai mangga muda itu jatuh, kalian dituntut di hadapan Allah SWT. InsyaAllah anak muda soleh-soleh semua, insyaAllah. Anak-anak muda baik-baik semua, insyaAllah. Ini pun juga semua. Ternampaknya para bola sudah bergoncang. Luar biasa duri ini. Ha? Yang di atas atap, awas jatuh ke bawah. Atap tu bocor, nanti kena hujan, menimbulkan mudarat. Tapi semuanya baik-baik, insyaAllah. Allahu Akbar! Guna takbir tu untuk mengusir hantu setan. Karena setan menggoda biji mata, disiramkannya. Dulu ustaz-ustaz kita mengajarkan setan membawa sapu, membawakan kipas, tidur, tidur, tidur. Itu setan dulu, setan jadul. Setan yang sekarang dibawakannya asim. Itulah mengapa kalau pengajian mengantuk. Makanya kalau nampak kawan di sebelah mengantuk, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habis itu awak pula mengantuk. Ah, dibalas kawan. Ustaz ni mengada-ngada. Masa pula takbir ngusir setan? Ya, karena ketika azan dikumandangkan, setan berterbangan semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anjing melolong. Kenapa anjing melolong? Melihat setan lari tunggang langgang lintang pukang. Makanya muazin tu anak-anak muda. Nanti kalau ada acara maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, buat lagi tabligh akbar, buat lagi. Tapi jangan sekedar pengajian. Buatkan di akhir pertemuan adalah pembagian hadiah. Sambutan disampaikan oleh Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota. Panjang-panjang buat. Orang tak akan pulang. Kenapa? Ada pembagian hadiah. Wah. Insya Allah. Maka
buat musabaqah azan, juara satu itu yang akan azan di Islamic Center kita nanti insyaAllah. Dialah azan. Mendengar suara azan di Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan, Pekanhulu, menggelegar kota Pasir Pengarayan. Menggelegar. Kenapa? Menaranya 99 meter ke atas untuk mengambil Asmaul Husna. Ustaz Somad, kata protokol, iya pak, Ustaz nanti naik ke atas menara 99, nampak rumah Ustaz di Panam. Serius pak? Iya, naiklah saya ke atas. Saya tengok mana Panam itu pak. Menengoknya dengan mata hati. Pernah juga waktu jalan. Naik pakai lift ke atas. Sampai ke atas melihat Bukit Barisan begitu indah. Sebelah kanan Sumatera Utara, sebelah kiri Sumatera Barat. Indah, menggelegar suara azan. Kenapa? Muazzinnya suaranya luar biasa. Tapi kadang kalau kita musafir dalam perjalanan, menyakitkan. Yang azan, dia azan, kita khawatir. Khawatir apa? Putus sakratul maut. Allahu Akbar. Allah. Kata setan, ini serius apa tidak ini? Aku kalau serius aku cabut katanya. Cuma latihan aja tak usahlah. Lagi-lagi kebersamaan. Bersama-sama membangun masjid. Bagus. Bersama-sama memakmurkan masjid. Saya tidak cerita membangunkan masjid. Saya tak perlu cerita memakmurkan masjid di Duri. Kenapa? Kalau di terminal aja seramai ini, apalagi di masjid. Letuh. Iya kan? Keluar doa. Kalau mau tengok buktinya, tengok subuh besok. Tolong besok subuh, setiap jamaah sholat di masjid, ambil foto, kirimkan ke nomor saya masing-masing, kita cek. Saya yakin melimpah ruah. Kenapa? Sedang di terminal aja macam ini banyaknya, apalagi di masjid. Tapi jangan sampai pulang dari sini begadang tak tentu arah, ngobrol pulang tidur langsung. Mana bisa kami tidur Pak Ustaz? Kami biasa tidur tengah malam, beli antimo makan 2 biji. Habis itu tidur. Asal makan 2 biji menguaplah. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, 5 jam tidur. Jam 4 bangunlah. Apa kerja bangun? Mandi. Bagus mandi itu, bersih kita. Terapi. Habis mandi, solat sunat. Usalli sunnatat tahajjud rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua di sebelah kamar mendengar. Apa tuh bang? Suara mic dari masjid. Apa pula abang di masjid jam 4 lagi? Dari mana? Dengarnya dari sebelah. Oh anak kita. Anak kita tahajud padahal umurnya baru 15 tahun. Kita udah 75 tak pernah sembahyang. Tak pernah dia suruh ayahnya sembahyang. Tak pernah dia ceramahi emaknya. Tapi mereka dapat hidayah karena dia. Jadi kalian yang muda-muda, kalau sudah pengajian, jangan mentang-mentang sudah pengajian, kalian pulang ke rumah, kalian panggil ayah sini, emak sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu cara, kalian buat aja. Emak saya ini tak berjilbab Pak Ustaz. Belikan jilbab ke pasar, mak. Ada hadiah mau kau belikan untuk emak. Apa ini? Bukalah mak. Ditengoknya jilbab. Kau jendir aku ya? Doa kepada Allah. Terbuka pintu hidayahnya. Ini ukhuwah. Ukhuwah persaudaraan. Kita tak sampai hati menengok dia masuk neraka jahanam. Betul? Ayah kita. Emak kita. Yang mencarikan makan untuk kita. Hitam kulitnya kena panas demi untuk uang sekolah belanja kita. Tapi dia tak selamat kerana belum juga hijrah. Kalau ditanya kenapa tak solat, bangkit cacingnya. Marah mengamuk dia. Tapi ketika kita yang beramal, dapatnya hidayah. Balik dia kerja, lelah, capek dia. Jam 1 malam, duduk dia di ruang tamu.
tiba-tiba didengarnya dari balik kamar suara kita membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Diintipnya di kamar tengok, rupanya TV hidup. Sangka nak baca Quran. Oleh sebab itu maka ini mustilah kita ajarkan. Itu kalau kebetulan nasibnya macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu gimana? Anaknya baik, bapaknya tak baik. Anaknya Ibrahim, bapaknya tak baik. Kalau ada yang di rumah anaknya baik, remaja masjid, selalu ke masjid, bapaknya marah-marah, kau jangan ke masjid, teroris. Nah, senyum aja, nasibku macam Nabi Ibrahim, pak. Tapi ada yang terbalik. Bapaknya baik, anaknya tak baik. Nah, ini nasibnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya bunaya, hai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke sampan ayah, ayo kita. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku tak perlu naik sampan ayah, aku akan selamat. Kalau ada yang model begini nasibnya, malang nasibku, nasib Nabi. No. Ada pula suaminya baik, istri tak baik. Ini juga nasib Nabi. Gara-gara bini tak baik itulah lahir anak yang tak baik namanya Kan'an. Tapi jangan gara-gara ini nanti ibu bapa pulang ke rumah, apa kata si bapa? Patutlah anak kita tak baik kerana kau tak baik. Jangan saling menyalahkan. Kalau kita saling menyalahkan, padahal itu kesalahan kita bersama. Kenapa anak kita ni tak sembahyang? Kau tak sembahyang. Kau kan baru 2-3 hari ni sembahyang dan ikut streaming. Selama ini kau ke mana? Memang betul Adinda. Kita pun berjumpa di tempat baik. Kau setan, aku iblis. Tapi hari ini kita berazam, kita bertobat. Mari kita selamatkan anak-anak kita. Masukkan ke SDIT, masukkan ke SPT, masukkan ke SMIT, masukkan ke pondok pesantren. Jauh orang duri sekolah. Kemana? Ke Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kemana sekolah? Ke Mesir, Al-Azhar, Kairo. Bukan dekat-dekat. Ini ada pula orang duri, baru anak masuk pesantren, bongkak. Kenapa kau menangis? Anakku mau ustaz sekolah di pesantren. Di mana? Gontor 14 Mandau. La ilaha illallah. Dua kali gas sampai. Bukan jauh. Apa pula sampai menangis? Maka anak-anak kita ini mesti kita selamatkan. Kenapa ustaz malam ini semangat berceramah? Anak muda, anak muda, anak muda. Andai orang tua-tua semua, tak perlu saya bersuara keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pengajian kita adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Di malam ni anak-anak muda. Anak muda kalau tak bersemangat, maka dia tak layak disebut anak muda. Kita bawa dia, kita pindahkan panti jompo. Muda dan tua bukan umurnya, tapi semangatnya. Betul? Banyak malam ni orang-orang tua datang. Orang tua kita, Habib kita, bukan datang dari dekat. Dari mana? Dari Lombok sana, Lombok. Lombok mengingatkan saya pada Bali. Dan Bali mengingatkan suatu keindahan yang luar biasa. Saya ceramah di Bali, masyarakatnya melimpah ruah. Masyaallah. Tak ada sedikit pun dendam ustaz. Syukurlah. Makanya kalau sudah kita bersaudara, tidak ada dendam di antara kita. Kawan akrab, sama-sama kuliah, sama-sama sekolah, sama-sama kerja. Tapi jodoh ternyata dia lebih dulu. Jangan marah. Datang ke pesta pernikahannya, doakan dia. Jangan hasud, jangan hasad, jangan busuk hati. Kau kan sama-sama dia kuliah. Iya, dulu satu lokal. Sama-sama kerja, sama-sama lulus kerja kami. Dia di mana? Dia nikah duluan. Kenapa? Iyalah, dia pakai pelet. Jangan begitu. Kenapa dia duluan? Kami sama-sama nikah, cuman beda nomor kloter aja. Dia duluan. Startnya kan tak mesti sama. Finishnya nanti kan sama juga, sama-sama Jannatul Firdaus. Begitu. Datang pernikahan dia. Doakan. Barakallahu lakuma wa barakaikuma. Barakallahu lakuma. Semoga Allah berkahi kalian berdua. Wa barakallahu.
alaikuma. Allah berkahi kalian kedua dalam keadaan senang dan susah. Wajama' bainakuma fi khair. Disatukan Allah dalam kebaikan. Kita sudah menikah 10 tahun, belum ada anak. Nikah Januari. Marah, emosi. Kenapa tua ta'il? Kenapa tak punya? Jangan marah. Asan kau syai'an. Boleh jadi kau benci sesuatu, tapi di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Syukur bagi Allah membuat istrimu hamil. Sarah diponis mandul. Saya matikannya 99 tahun umur Ibrahim. Akhirnya Sarah mengandung anak. Lahirlah laki-laki bernama Ishak. Ishak. Apa pula Ismail? Mau ngetes Ustaz. Kalau Ishak, ibunya Sarah. Kalau Hajar, ibunya Ismail. Turun ke bawah, sampailah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Hajar, Ishak. Ismail, ah, saya pula yang belum jadinya. Bapak ibu yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Lahir anaknya. Datang. Datang ya bro, anakku lahir. Tak, aku berkata. Datang ya bro, anakku lahir. Aku datang. Aku tak bisa tengok kambing naik darah tinggi. Padahal sebetulnya darah tinggi naik bukan kerana kambing. Anak dia tu yang maka jaga hati, bersihkan daripada hasad, daripada hati, daripada dendam kesumat, dari amarah. Jaga ukhuwah Islamiyah. Datang, ucapkan doa empat untuk anaknya. Barakallahu laka fil mawlud. Semoga Allah memberikan berkah pada anakmu. Wa syakartal wahid. Menjadi orang yang bersyukur karena sudah diberi anak. Wa ruzikta birrahu. Allah berikan anakmu ini berbakti. Wa barashudahu. Umurnya sampai dewasa. Barakallahu laka fil mawhub syakartal wa balagha ashudahu wa ruzikta birrahu wa balagha ashudahu. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan saja mulut. Apa yang kau bacakan tadi adalah soal kau tanya. Ya, itu dia ikut. Tapi kau doa tulus dari dalam hati sampai juga ke hati. Tapi kalau doa tak tulus, marah, emosi, barulah kita bermohon. Wajar kita buat. Bukan begitu hubungan kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nih yang duduk di atas ni pejabat-pejabat, Kapolres, Dandim, Kasdim, Pak Camat, Bapak Ketua ini, Bapak Sekda, Ibu Ketua Dharma Wanita, Ibu ini. Pokoknya jabatannya semua marah kita. Mengapa mereka? Mengapa tidak semua yang atas ini sampai besok pagi di atas? Tuzuman tasha, ada masanya di atas. Wadziluman tasha, sampai masanya ada di bawah. Di atas ini kami belum apa di atas. Atas masih ada lagi yang di atas. Allah kalau sudah mau mengangkat derajat orang, diangkatnya setinggi tingginya. Jangan-jangan di balik tong air itu pun ada juga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau terlalu menengok ke atas sakit leher kita, betul? Masih mendongak aja sakit leher kita. Maka berjalan aja biasa. Kau mau di atas, di atas. Aku berjalan di bawah. Yang penting sama, betul? Duduk di atas belum tentu nampak muka Ustaz. Duduk di bawah lebih jelas. Jadi yang kita lihat itu adalah hikmah, hikmah. Ustaz kenapa di atas? Kalau saya di bawah mana nampak yang lain ceramah? Banyak jamaah ni sebetulnya ceramah saya selalu dengar. Dia datang cuma mau yakinkan aja ada tak orangnya Abdul Somad. Karena banyak juga di internet itu tidak ada orangnya real nyata. Upin Ipin itu tak ada. Saya seminggu di Malaysia saya cari tak ada. Jarjit tak ada, Meme tak ada, Bang Saleh tak ada, Kak Ros tak ada. Eh tahu juga bos. Iyalah, anakku mana kita tengok, kan tak kita tengok. Tapi yang dimuliakan Allah SWT. Jadi belajar sama ustaz di internet boleh, boleh. Yang ada di Google itu suara tapi orangnya tak ada. Anda 300 meter lagi belok ke kanan ada lampu merah.
belok ke kiri, ada jalan Sudirman. Jangan belok ke kanan, ada rumah janda. Pernah tak dengar? Pernah kan? Saya pernah di kiri mana? Itu tak ada orangnya. Namanya Miss Google. Selama dia ada, kita bisa dilihat. Boleh kita belajar. Dan kita pula tidak fanatik pada satu ustaz. Imam Al-Bukhari, mengapa dia itu tidak fanatik? Guru Imam Al-Bukhari 2000 orang. Berapa lama dia belajar? 16 tahun mengumpulkan hadis-hadis. Terkumpullah kitab Sahih Al-Bukhari isinya 7275 hadis. Siapa yang tak percaya itu sendiri. Berapa lama 16 tahun? Dari mana? Dari kampungnya Barat, Uzbekistan. Dari Bukhara ke Makkah. Dari Madinah. Dari Madinah naik ke Syam. 4. Yordania, Palestina, Syria, Lebanon. Menyeberang Laut Merah masuk ke Mesir. Dari Mesir balik ke Syam. Habis itu ke Persia. Ke Irak, ke Persia. Baru kembali lagi 16 tahun perjalanan. Jadi kalau kita baru belajar naskah, itu pun lambat. Mahasiswa kan dos lambat. Oh, dapat apa? Makuah Islamnya. Kita sama-sama belajar. Di sini banyak buya-buya kita. Nampaknya malam ini beliau protokol. Merendahkan hati pembawa acara. Beliau ustaz kita. Kori MTQ tingkat provinsi. Duduk di bawah. Padahal ketua FPI. Mereka merendahkan diri malam ini. Padahal ulama buya kita. Ustaz Yahya hadir malam ini. Amtan Dontor. Lulus Kairo. Bahasa Inggris mantap. Bahasa Arab oke. Ustaz tahu. Kata orang gitu. Malam ini kita duduk. Apa maknanya? Kita ingin berukhuwah. Untuk apa aku datang ceramah Ustaz Somad? Siapa itu Somad itu? Siapa itu? Beratnya tak sampai 50 kilo. Kalau manusia itu dinilai dari beratnya, tentu gajah lebih hebat. Kalau manusia itu dilihat dari ototnya, panteng lebih hebat. Kalau manusia itu dilihat dari bulunya, tentunya lebih hebat. Tapi orang dilihat dari apanya? Inna Allah yang suila ajasamikum. Allah tak melihat betul tubuh kamu. Wala ila suarikum. Allah tak lihat lupa wajah kamu. Walakin yang suru ila kudubikum. Dipandang Allah hati kamu. Wa'amalikum dan amal kamu. Bersihkan hati, bersihkan amal. Itu akan dibawa menghadap Allah. Tapi besok tak mandi pagi. Jangan mentang-mentang saya sampai begini besok mandi. Pasti ditanya sanggup. Kenapa kau tak mandi? Inna Allah la yang suru ila ajasamikum. La ila suarikum. Allah tak melihat wajah kita, yang dilihat Allah adalah hati. Seimbang antara zahir dan batin. Maka ketika melihat wajah di cermin, apa kata doa kita? Allahumma mahasan takhalqi fahasin khuluqi. Sebagaimana bentuk fisikku sudah kau sempurnakan, maka sempurnakan pula lah akhlakku, hatiku, amalku, zahirku, batinku. Saya mau menghadapi jamaah duri, maka saya mesti datang dengan yang terbaik. Peci saya pakai peci terbaik. Rek Haji Amiming dari Bandung nih. Bukan dekat-dekat nih. Dari saya pakai baju yang terbaik. Rompi anti peluru nih. Saya pakai baju koko. Andai tadi waktu minum kopi ada tumpah setetes saja, saya ganti baru. Kalau tak ada, saya cari lagi. Tak juga ada, minjam. Kenapa? Kopi tak najis. Tapi aku tak ingin menghadap manusia. Kalau satu tetes saja menetes di baju tak mau menghadap manusia, bagaimana menghadapi Allah dengan membawa tetes dosa. Kalau lah satu dosa, satu tetes, maka wajah kita sudah hitam lebam. Yang hitam jangan tersinggung. Kalau tersinggung cepat mati. Ayo, saya bawa yang terbaik. Merek. Dia sebut Wadimor itu kan kain yang saya pakai di Tiwan. Kalau di Duri lain. Saya pakai sepatu terbaik.
inilah sepatu saya yang paling baik. Kenapa paling baik? Karena tweetnya tukar. Menghadap manusia. Kenapa yang terbaik Ustaz Bah? Karena yang kuhadapi juga manusia yang paling baik. Siapa manusia paling baik? Bukan sukunya, bukan bangsanya. Yang paling baik, inna akramakum indallah, yang paling baik di sisi Allah. Atqakum, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling takut adanya yang hadir di hadapan saya saat ini. Allahu akbar. Perempuan-perempuan yang paling takut adalah perempuan yang hadir dalam ini. Dia takut dilaknat Allah, dia takut dengan Rasulullah. Datang undangan ceramah, datang dia. Walaupun dia tidur di lantai, datang dia. Kenapa? Karena dia takut. Padahal malam ini perjuangannya luar biasa. Tiga sinetron hilang. Dia datang. Bukan main. Setelah pulang dari sini, baru dia buka YouTube, mana ada siaran undangannya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suami-suami yang paling baik adalah suami yang hadir malam ini. Kenapa? Suami yang membawa istrinya pengajian. Suaminya datang, istrinya datang. Alhamdulillah. Tapi ada pula ibu yang datang sendirian. Suaminya mana? Suami saya pesta narkoba, Pak Ustaz. Doakan suami saya dapat hidayah insyaallah, Bu. Kita doakan supaya Allah meniupkan angin hidayah ke hati. Ya Allah, kirimkan angin daya hatinya, ya Allah. Kalau tak juga dia berubah, kirimkan angin puting beliau sekali. Tak boleh mendoakan yang tak baik. Mesti mendoakan yang baik. Orang bersaudara, kalau jumpa ucapkan salam. Orang bersaudara, kalau jumpa bermusafah halaman. Orang bersaudara, kalau dia perlu bantu. Aku perlu bantuan Pak Ustaz. Kau minta apa? Aku minta nasi. Aku tak ada nasi. Nasi apa? Nasihat Pak Ustaz. Jangan suuzon. Tak semua orang datang tu mau minta duit. Mungkin dia mau minta cakap baik. Man ahsana ilaikum. Siapa yang sudah buat baik pada kamu? Fakafi'u. Balas. Balas buat baiknya. Kalau kamu tak sanggup balas, doakan dia. Nanti malam bangun tahajud berdoa. Ya Allah, ini saudaraku baik betul dia sama aku. Ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, jadikan dia keluarga sakinah wa mawaddah, jadikan anaknya anak yang soleh menghafal Al-Quran. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misu, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Saya tak bisa doakan dia, Pak Ustaz. Kenapa? Sakit betul hati saya. Apa yang membuat kau sakit? Ada yang buat saya sakit apa? Mobil dia baru. Ada lagi yang buat saya sakit apa? Masuk dengan ini menitik dia. Nengok bini awak menitik dia emang tu. Bapak ibu yang berikan Allah. Jangan. Wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na. Jangan kau ulurkan matamu melihat nikmat orang lain, tapi kau doakan saja dia. Begitulah orang melihat nikmat orang lain. Seorang pakai mobil mewah di jalan tol dengan kecepatan kencang, melihat di tepi tol ada orang yang sedang panen padi dengan anaknya di tengah gubuk makan. Apa kata orang yang dalam mobil? Oh, indahnya petani bisa makan dengan istrinya dalam gubuk sedang panen. Enaknya makan di sana. Kata si petani menengok mobil mewah, enaknya jadi orang kaya kalau punya mobil mewah. Karena semua kenikmatan dilihatnya pada luar dirinya, padahal nikmat itu ada di dalam. Nikmat apa? Nikmat sehat. Nikmat ada nikmat iman, nikmat Islam. Pandanglah, bersyukurlah. Syukur dengan mulut mengucapkan alhamdulillah. Paling tidak 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Alhamdulillah, pelan-pelan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini apa ya? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ini kita rajut ukhuwah kembali. Kalau sudah bersama, jangan kelahi hanya masalah sepele remeh temeh. Aku dah lama tak sedap berkawan sama dia, Pak Ustaz. Kenapa? Dia solat subuhnya pakai kunut, aku tak kunut.
La ilaha illallah. Zaman sudah begini masih mempermasalahkan kunut tak kunut. Kalau yang kunut tak kunut berkelahi, yang masuk surga siapa? Yang pakai kunut masuk surga, yang tak berkunut masuk surga. Kalau yang berkunut berkelahi, yang ketawa siapa? Yang tak kaya? Bertinju pula antara kunut tak berkunut sampai berkelahi di masjid. Didamaikan oleh Pak Kapolres, Pak Dadim, Pak datang semua, FPI, PPP, semua datang mendamaikan. Akhirnya orang yang tak sholat di luar ketawa. Kenapa mereka kelahi di masjid? Gara-gara buku kunut. Untung kita jangan diserap dia. Jangan diecek, dirangkul bukan dipukul. Itu bukan hakim yang membawa artikel lalu memutuskan orang neraka, 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 neraka. Mengajak orang ke jalan Allah. Bayangkan kalau dulu datang ulama keduri ini membawa martil, neraka, neraka, neraka. Mungkin kita hari ini menyembah Allah, menyembah pokok kayu. Kenapa ulama-ulama yang lalu mati dibeli nenek moyang itu? Mereka datang dengan kelembutan, dengan kebaikan. Baca buku Islamisasi Suku Sakai yang ditulis oleh budayawan Riau, UU Hamidi, dicetak oleh UIR Press, Universitas Islam Riau Press, tentang Syekh Tarekat Naksabandiyah yang dikirim dari Busilam. Ulama besar Riau belajar Makkah, mengambil Naksabandiyah dari Atabi Quwais, Syekh Abdul Wahab Rokat, dari Rokat, dari Riau. Luar biasa, membuka sekampung, diberikan ulama besar, dihormati, raja muliakan dia. Dan mulai langkah dekat dari Tanjung Pura, kampung itu bernama Babusam, bab pintu salam keselamatan, Babusalam pintu keselamatan. Orang Melayu payah menyebut Babusam. Babusam sampai ini menjadi kebanggaan ikon. Jutaan orang datang berkumpul, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Selangor, datang semua. Kenapa? Karena haibah, kemuliaan, zikir. Tapi Tuan Guru tak bisa datang saking banyaknya, maka dia angkat pengganti-pengganti-pengganti. Pengganti asisten itu disebut dengan khalifah. Bahasa Arabnya khalifah, pengganti. Saya tak bisa datang, saya angkat satu pemimpin ini, namanya khalifah. Orang Melayu payah menyebut khalifah. Siapa kelipah? Siapa Tuan Kelipah? Khalifah diangkat. Diangkatlah satu khalifah berdakwah ke dalam hutan untuk mengislamkan suku Sakai. Dia tidak masuk dalam bawa parang panjang Islam dia, Islam kubur. Tidak. Dia datang ke dalam kelembah, duduk di tangga orang suku Sakai. Apa kata dia? Aku minum tuan, minum tuan. Apa kata dia? Aku tak bisa minum. Kenapa? Anjing peliharaan. Nanti kalau anjing ini sudah ditambat, baru aku bisa naik rumah. Kan bekas tapak kakinya yang basah, najis. Hanya mereka mulai menambatkan anjing dengan lembut, dengan santun. Akhirnya Datuk Batin marah. Begitu diceritakan dalam buku itu. Batin marah. Maka dia tangkap. Khalifah, kau sini sudah merusak keutuhan, kestabilan, keamanan. Maka jangan lagi masuk ke dalam. Kalau kau bisa menyunat aku, kau boleh berdakwah di dalam. Di tangannya Tuan Kelipah. Kata Tuan Kelipah, kalau untuk menyunat engkau tak perlu aku, cukup asistenku saja. Datang asistennya membawa golok. Kalau untuk menetung tak perlu pakai ujung, cukup pakai pangkalnya saja. Dihayunkannya sekali, putus. Untung tak diayunnya dua kali. Begitu kata UU Hamidi. Bercerita dalam itu, yang melakukan itu langsung ayah kandung dari Tuan Asari Nur bernama Khalifah Muhammad Nur, yang mencerita saja tarekat Naksabandiyah Islamkan Melayu tua. Tapi masih ada lagi yang belum tersentuh. Ada suku Akid, ada suku Laut, ada suku Talang,
talang mama talang pergi sampai hari ini. Bro, saya dibawa nun peranti dari Pekanbaru naik jalan darat sampai ke Buton. Dari Buton menyebang lagi sampai ke Meranti. Dari Meranti terus lagi sampai di tepi laut kami pun naik ojek. Pak ojek jangan kencang-kencang. Ya, Pak, sampai di lokasi kami duduk datang masyarakat. Ustaz Somad di sana siapa? Itu sama ojek Pak Kadis tuh Pak. Yang awak sebut Pak ojek Pak Kadis. Nah, akhirnya saya pun mereka itu apa kabar Pak? Duduk kali si Bu Pak Ustaz. Yang hilang berapa? 400. 400 Pak. Saya tengok muka kayu besar diikat daun-daun itu dengan kain putih di bawah masih ada masih merendah bawah Islam. Makanya saya putuskan sebab ada satu buka pergi libur semester bantuan kita bagi fulan syahadat selesai langsung dikirim kabar hadat habis subuh jam 9 dikirim kabar ke saya alhamdulillah. Yang ketiga orang tak mau gara-gara kita menakut-nakuti khusus sakit apulah benar sakit sunat ustaz macam digigit semua waduh dulu ngerang layang berdarah kenapa? Karena kita menakut-nakuti orang-orang tak tertarik pakai bahasa-bahasa positif. Run Isra mendengar kalimat tak jadi dia masuk Islam. Hanya 5 pekan. 1 pekan 5 juta. Pakailah bahasa-bahasa yang lembut yang lunak. Isiru beri kemudahan. Wasiru jangan mempersulit. Isiru beri kabar gembira. Jangan buat orang lain gara-gara apa? Gara-gara umat Islam tidak mencermin agama. Tapi ini insya Allah semuanya dalam keadaan salam damai, tak ada musuhan. Sampai gimana diuri? Masya Allah, kami yang dia inginkan. Macam mana ceramah tempat tiduri? Ada satu pun orang meninggalkan sampah. Botol, gelas, masuk ke dalam kalau suci, menapis sunat, suci ada iman. Jadi kalau tidak suci, tidak terima. Kalau tidak ada wudu akan terima. Kalau airnya suci, suci tidak akan diterima. Kalau tidak ada niat yang bersih, oleh sebab itu ada kesucian. Tidak ada kotoknya. Ya Allah, malam ini semuanya bersih. Bapak ibunya bersih. Suara pun bersih. Suara saya begini. Anda mau mikrofon, kita buka. Namanya kita orang. Kita mungkin begini orangnya. Cara kita tanya, kau dengar suaraku tadi? Enggak. Kenapa kau mengangguk? Tak angguk. Tapi bagaimana Allah Ta'ala, saya musim mandi pas jam dan sekarang pas jam 10. Mana jam 1 jam saja.
60 ml yang tertulis di botol 100 ml. Pertanyaan di kertas saya. Tidak ada pertanyaan. Begitu kita lagi jam. Kalau sudah selamat lagi jaga sama. Jangan ejek mange. Aku tak diterima Pak Ustaz jadi menantunya Pak Ustaz. Kenapa kau tak diterima? Karena aku ini pendatang. Karena aku ini bukan orang Melayu. Karena aku ini bukan. Kalau sudah berkata Bismillahirrahmanirrahim, wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, engkau yang hina, engkau yang rendah. Siapa yang nyacap dia paling banyak salah. Ya tadi kita ramai ini tanya, siapa yang somat ini paling banyak salahnya? Karena dari tadi dia bercakap saja tapi mudah-mudahan cakap itu bermakna mengandung hikmah insyaallah. Yang baik ada pun buruk pun kita sebut